Jadi ini gue posisi lagi di Ungaran. Tadi sih rencananya mau ke Salatiga, jalan-jalan sore, JJS gitulah. Sambil gue mau ke Soramen Salatiga itu. Jadi di sana ada gue pengen ada ramen itu, Jigoku Ramen namanya. Itu di sana ramennya memang pedes banget, emang sih. Jadi dan tadi berangkat dari rumah itu terang. Dan begitu sampai Ungaran, anjir hujan terus banget, mana gue gak bawa jas hujan lagi. Ini gue ngontek temen gue yang udah di Salatiga, katanya Salatiga juga hujan. Nah gini kan, gue posisi di tengah-tengah, jadi agak bingung juga sih mau gimana. Terus gue nunggu ini udah hampir sejam gue nunggu di sini, dari jam berapa ya, belum ada sejam sih, sekitar setengah jam mungkin. Gue di sini setengah jaman, mungkin gue bosen sampean, gue bersumpah. Gue di emperan toko ini, depan Bank Mandiri, sumpah bosen banget. Tapi gue pengen ke Salatiga gitu. Terus gue punya ide agak gimana ya, deket lokasi gue sekarang itu ada rumah sakit Ungaran, RSUD Ungaran atau apa, pokoknya rumah sakit di Ungaran. Gue punya ide, motor gue titipin situ karena ini jalur utama, jalur Semarang Solo Semarang Jogja. Naik busnya itu ya murah, orang dari Semarang Solo aja bis paling 25-30. Nah gue punya ide, ini motor gue titipin di rumah sakit, ntar gue naik bus. Ya bis gimana, gue gak bawa jas hujan, gue ini balik ke rumah ngambil jas hujan juga jauh, jalan juga jauh, jalan lagi ke Salatiga juga masih jauh gitu loh. Ini pasti tengah-tengah gitu, itu ada bis safari, itu bis safari Solo gitu loh, dengan naik bis ya. Ya udahlah, naik bis aja lah. Cus, gue udah bosen banget di sini sumpah, hujannya tuh rata kayaknya, dan hujannya ya udah anteng-anteng aja, gini-gini doang hujannya dari tadi, deres banget juga enggak, gerimis juga enggak. Tapi lu kalau jalan baru berapa ratus meter udah basah pasti ini, beneran. Adalah, let's go, just ah. A few moments later. Jadi akhirnya gue tadi jadi ngitipin motor gue ke parkiran tadi. Dari posisi gue tadi mulai mau jalan sampai parkiran sekitar 300 meter tuh udah jaket gue udah basah kuyup. Dan sekarang gue ini udah ada di bis OTW ke Salatiga. Ini nggak tahu sih berapa tarifnya, tapi pasti nggak mahal, orang cuma Salatiga. Jadi ya nikmatin aja lah perjalanannya. Habis itu gue sakit perut, jadi gue gak berani mau level 5. Tapi karena gue suka pedes, jadi gue pesen lah level 4. Dan sekarang ini kan tokonya baru. Nah nih, bentar. Jadi gini, ini kan
toko baru. Jadi di sini itu ada menu baru. Dulunya cuman jugo ramen biasa, sekarang ada yang premium sama biasa. Nah, yang premium itu gue juga penasaran tadi kenapa ada premium sekarang. Langsung gue pesen yang premium. Ternyata isiannya lebih komplit. Coba ya, sini. Kalau dulu cuman ada ini ya, sayur-sayuran, ramen pastinya, mie-nya itu segala macam, telur, ayam. Sekarang kalau yang premium ternyata ada tambah. Ada tambahannya itu ini katsu, terus ini tempura deh kayaknya ya. Ini tempura dan apa ya? Ya pastinya ini pedes, sumpah. Ini pedes. Cuman level 4. Coba. Gue campur aja deh. Oh, dari kuahnya ini udah dijelaskan. Jelas banget ini merah banget, pedes. Gue gak bohong sih kalau ini. Gue campur aja. Mendingan gue campur. Ah, langsung presentasinya. Coba, kita coba dari kuahnya dulu. Kuah dulu. Ini level 4. Ada 5 level dari berarti 6. 0 sampai 5. Ini level 4. Jadi coba kuahnya dulu. Oke. Ini pedes. Cuman gini, gue itu suka banget pedes. Cuman di sini anehnya adalah gue level 4 ngerasa kurang. Tapi level 5 gue enggak kuat, beneran. Gue enggak kuat di level 5. Jadi gue level 4 aja deh, ya, teman. Ini buat buat kalian yang nonton konten vlog gue ini. Biasa. Gue stop dulu. Jadi jangan lupa satu, like, budaya kan like, lalu subscribe. Buat kalian yang pengen tahu konten-konten jajan-jajan gue kemana aja, yang pasti gue nggak melulu jajan mahal. Orang ini aja standar murah sebenarnya. Mana tadi menunya? Ini menunya, buku menu. Ini buku menu. Dan gue pesen ini juga gurame ramen yang premium. Ini premium, ada tambahan jamur ayam. Lalu gue pesen premium yang level 4. Ini namanya juga kayak di Naruto nih, ada chidori, rasengan, amaterasu, dai yenkai, kamehameha. Oh, ini di apa, Dragon Ball. Dragon Ball ya. Jadi gue pesen level 4 yang premium itu 24.000 untuk ramennya. Jadi untuk ukuran mahasiswa, kantong-kantong mahasiswa ini murah. Recommended tempatnya ada di Salatiga. Bisa search aja langsung Soramen Salatiga. Jadi langsung aja. Gue nggak di endorse, gue apa. Gue memang pure orang yang suka jajan. Jadi selamat menikmati kalau mau kesini, dan hati-hati. Ini pedes beneran. Oke, thank you udah nonton vlog dari gue. Jangan lupa like, jangan like di sebelahnya itu itu dislike. Jangan lupa subscribe juga. Thank you. Gua mau makan dulu. Bye.